Allah mengatakan mereka yang percaya kepada yang gaib. Jadi treatment kepada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu, yang tidak bisa dibuktikan namanya gaib. Percaya. Ya. Ah. Treatmentnya itu percaya. Itu oke. Okay. Itu tidak melanggar matematika apapun. Itu tidak melanggar apapun. Justru diperkuat dengan teorema si Gödel nih. Karena ada peta bahwa ada sesuatu yang benar yang kamu tidak bisa membuktikan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, jalan lainnya ya cuma percaya. Iya, namanya gaib. Apa dikatakan? Karena kalau pakai ilmu nggak bisa, wong nggak bisa dibuktikan. Gitu. Maka Tuhan menawarkan treatmentnya tidak ilmu tapi iman. Kan, gitu. Iman.